Oh, ini sama saya dalam settingan ya. Enggak. Lihat kan sendiri ya. Yeah. Gila lu. Apa kebiasaan terburukmu yang pasangan kamu enggak tahu? Wih, parah banget. Ada ini apaan sih? Hei, gila kali. Hal apa yang bikin kamu terangsang? Gue enggak tahu. Setannya nih gini. Mana di tengah-tengah jalan gitu? Yang sih ngobrol. Bukan. Hah? Karaoke. Karaoke Tiger lagi. Lanjut. Ini buat gue ya? Iya. Apa kebiasaan terburukmu yang pasangan kamu belum ketahui? Pasangannya nggak punya guys. Ya nggak? Ini nggak valid nih pertanyaannya. Curang nih pertanyaannya. Udah dong ya. Emang kayak gitu kan? Nggak, kayak ganti deh, ganti. Nggak bisa lah. Ambil lagi. Ah, nggak. Ini gue buka aja gitu ya. Itu dah. Oke aja. Ini bagus nih buat dia nih. Harusnya tadi gue beli ini ya? Iya. Salah gue tadi. Pernah punya perasaan ke sahabat sendiri nggak? Sahabat. Hey, pindah. Buat sahabat sendiri sih. Siapa? Buat sahabat sendiri ya? Iya. Pernah sih gua pernah. Baper gitu loh. Pernah. Sahabatnya kayak gua tuh dulu sama pernah pacaran sama mantan gua yang ini. Gua cerita sama mantan gua ini ke dia, terus dia jadian ya, lu tau lah kayak gitu-gitu sering bawa kayak itu sahabat gua sendiri. Terus akhirnya putus juga. Enggak jelas. Si bocil. Pacaran-pacaran bocil gitu mah aduh udahlah. Enggak usah dibahas-bahas. Oke. Okay. Siapa gua ya? Iya. Kan gua tanya sih. Gua tagas ya? Eh, aduh! Itu salah banget. Tagas sih? Itu salah! Aduh! Otak kita gak nyampe ya! Salah. Kalian ngumpetin sesuatu enggak, ya dari enggak. Aku? Ini rapiin dulu. Oh ini sama, kurang lebih, sumpah. Tuh. Apa kebiasaan buruk? Ini bride itu apa sih? Wife dong. Iya. Hah? Iya. Udah. Taruh bawah. Taruh bawah ya. Di ini suka-suka mereka lah. Enggak, ini emang tadi jelek sumpah. Ya lu ambil yang mana? Ini ya? Enggak tahu, ini yang putih menurut gua. Putih paham gua. Cia elah. Ini gua nih, punya pertama bagus nih. Hal romantis apa yang seseorang pernah lakuin atau kasih ke kamu? Romantis, ya. Gua kan biasanya romantis. Salah. Yang pernah lakuin ke gua romantis. Iya, yang menurut tuh ini romantis menurut orang lain belum tentu kan bisa. Kayak Jasmine atau apa itu. Apa yang sebelum aku? Jasmine yang suka cari gara-gara sih. Orangnya suka cari gara-gara. Hal apa yang Jasmine lakuin ke lu paling romantis menurut lu? Kalau dia nemenin gue latihan itu kayak 2 jam nontonin. Enggak nontonin, ya, cuma kayak nungguin. Walaupun gue tahu itu sangat bosan, membosankan. Iya sih latihan. Gue setia, itu menurut gue romantis. Gue udah pengen tahu tuh pak, charger gue yang gue gak bawa, HP gue lobet, gue tungguin dia, sampai gue pinjam meja sebelah. Kak, aku boleh pinjam chargernya? Gak, HP aku lobet. Untuk cuma nungguin dia 2 jam. Pantes. Effortnya berarti ada nih. Iya. Makanya kan gue bilang walaupun kita membosankan kan walaupun suka cari gara-gara ada ya opening gue dengar begini. Oke, apa sih? Ah, ini udah di setting nih. Oh, ini sama saya dalam settingan ya. Enggak. Lihat kan sendiri ya. Gila lu. Apa kebiasaan terburukmu yang pasangan kamu belum tahu? Wih, pas banget. Apa? Dibully guys, gue dibully di sini. Gue dibully karena gue cewek sendiri. Jo. Apa? Apa kebiasaan pas buruk ya? Kamu yang pasangan kamu belum ketahui? Apa tuh? Kebiasaan buruk kamu. Kamu sama gitu ya? Aku? Iya lah. Oh, kebiasaan buruk aku yang kamu belum tahu. Iya, aku udah tahu semua kartu asnya. Ya, kebanyakan kartu asnya udah tahu sih semua. Cuman mungkin kebiasaan buruk gua itu apa ya? Apa tuh? Aduh. Kalau apa suka apa suka kalau gabut suka ngemutin jari kaki kan. Ya kayak gitu sih. Mungkin kebiasaan buruk gue itu gue kadang suka lupa ngabarin. Oh. Gue malas kadang tuh kayak kok gue lagi kayak nggak mau pegang. Kalau gue lagi asik sama dunia gue sendiri gitu. Kayak kalau gue lagi memiliki dunia gue sendiri, gue kadang tuh bisa lupa nggak pegang HP. Itu
itu kebiasaan buruk kan? Iya, sampai ya gue ya lupa kabarin lah gitu-gitu. Menurut gue itu salah satu kebiasaan buruk gue, tapi gue awalnya tuh gak sadar itu kebiasaan buruk. Gitu. Terlalu aman. Jawabannya terlalu bagus. Harus aman. Yang pink lulu nih gue. Siapa perempuan yang paling kamu cemburui dan kenapa? Eh gila kali. Cemburu ya? Tadi kayak lu ngomong ke gue sini nih nama seseorang nih. Eh gak ada lu. Gak ada semua lu dan gila lu Jas. Cemburu ya, cemburu dalam hal perempuan sih gak ada sih. Gue gak ah, lu mau main buka-buka kartu tapi lu gak mau membuka nih kartunya. Siapa ya? Tadi mereka gue gak ada kan cemburu main. Ada. Eh tuh ada tuh, kata Alvin ada. Siapa ya gak ada sih gue. Inisial deh, inisial, masa nama, inisial. A sampai Z orang kan banyak. Cemburu, ini siapa apa tadi pertanyaannya? Pada gue cemburu. Iya. Dan kenapa? Inisial sama alasannya. Cowoknya aja inisialnya deh. Gila lu ya. Gak ada sih gue cemburu, gak ada sih guys, gue gak ada. Gak ada, ya udah. Next, gak asik. Ipang gak asik guys. Ambil yang mana ya? Yang mana Lik? Hitam ya, hitam yang mau sebenernya sih. Iya, hitam juga. Beneran lagi? Gue tahu. Ini pertanyaannya apaan sih? Pasti gini. Hei, gila kali. Hal apa yang bikin kamu terangsang? Gue gak tau. Pertanyaannya gini. Eh, ini mesti dijawab. Enggak dong. Ini gak salah ini. Kan ini main truth or truth. Iya. Harus dijawab. Terangsang maksudnya terangsang pengen apa gitu kan ya. Kita gak tahu terangsangnya apa. Cuman basket. Siapa sih yang bisa pertanyaan? Langsung ya jelas, terus apalagi? Apalagi kan ya. Gak bisa positive thinking. Apa? Atau sesuatu apa? Pas lagi ngapain kah? Atau apa? Gue kalau ya udah. Ini kan game ya. Game doang. Gue kalau lihat misalnya Jasmine. Iya, ngomongin Jasmine. Ah iya, ngomongin Jasmine lah. Gak usah ngomongin. Iya, enggak, maksudnya supaya gak oke, oke. Iya, itu sih. Dia kayak, aduh, kayak. Iya, udah, cukup. Udah, itu dah ya. Next, dah. Ini kenapa jadi gue di expose? Kalau tank top gitu gue. Wajar. Ini juga. Oke lah, wajar. Ini yang hitam sih. Sesimpel itu lah ya. Iya, enggak, yang ini. Gimana ya? Putih belum tuh guys, putih. Hah? Tapi putih itu kurang kayaknya. Kayaknya yang hitam. Hitam pink, masih. Boleh pink. Gak seru ya? Tapi katanya kalau peserta tuh ada satu kali ganti bisa. Suka-suka gitu giliran gue gak dikasih tahu. Kapan first kiss mode dan dengan siapa? First kiss. First kiss kelas 8. SMP. Oh, stop. Dengan siapa? Dengan siapa ya? Kayaknya menurut gue gak usah dikasih tau. Dengan temen sekolah gitu kan? Iya. Ya udah. Bisikin. Nanti berantem. Bisikin. Ntar aja deh kayaknya. Nah. Apa? Udah yang next nanti. Gue ambil buat Ipang yang hitam. Kamu harus menjawab satu pertanyaan hasil kesepakatan pemain lain. Berarti kita lebih ada kesulitan. Mau lu nanya apa sih? Ini lu baca baik-baik. Iya, ya. Nanya apa? Enggak seru biasa aja. Yang benar ya, sumpah. Benar. Agak aneh-aneh gitu. Ya udah. Sama lah sama pertanyaan gue tadi ini. Pertama kali first kiss kapan dan sama siapa? Di mana? Gue minta ada angel. Di mana enggak apa-apa. Kalau siapa mesti jawab gue. Dengan siapanya inisial aja lah. Enggak usah inisial. Kesepakatan. Enggak usah inisial lah. Kesepakatan. Ya gini. Kalau first kiss gue ya, gue kelas 7. Lebih muda daripada gue, tapi tadi ngatain gue astagfirullah. Gimana ini? Jujur kan, kelas 7 semester 2 lah. Oke, terus? Apa? Eh malu banget anjing. Di mana? Jadi gini Jas. Kita kan kira ngomong aja nih cerita nih. Dulu gini. Anjing. Dulu gua di mananya ya?
Di mana? Di salah satu mall. Oke, salah satu mall. Di satu mall, terus? Di situ, udah sih, di salah satu mall. Di mana? Di tengah-tengah jalan gitu? Enggak. Di Oskobe? Bukan. Hah? Di karaoke. Karaoke Thailand lagi? Sorry, mantan saya, sedih banget nih, saya gak bermaksud. Tapi anti mainstream kan? Siapa temen lu yang buskisnya di karaoke? Thailand lagi? Enggak. Oh, bukan. Inul. Oke. Siapa lagi sayang gua? Gak ada kan yang di Inul. Baru pertama kali sih gua. Makanya pas gua liat Inul nih, buskis. Oke, next ya. Tai banget sih anjing. Untuk item. Apa kebohongan terbesar yang pernah kamu katakan? Katakan ke siapa aja? Siapa tuh? Ke pelatih lu kah? Terbesar ini belum terbesar. Kan laki-laki enggak boleh bohong kan maksudnya. Harus. Ah, udah enggak usah cari jawaban aman. Tapi kita kan manusia. Ya paling gua bilang gua mau latihan tapi gua pergi sama teman-teman gua. Oh, lu bilang mau latihan ke bukannya Pak? Enggak, ke mantan. Oh, ke mantan tadi pergi. Iya. Jangan diulangin lagi ya, kasih ya. Oke, next. Kamu ambil buat apa? Yang hitam nih, bagus. Bagus. Ceritain satu kejadian yang paling kamu sesali di masa lalu. Oh, gimana, Tay? Gak usah lah ya. Gak bisa, maksudnya. Udah pada gak enak mukanya. Ini sih, kayak gue terlalu buru-buru dalam suatu hubungan yang sebenarnya gue tuh gak siap, tapi gue mau dan gue egois untuk menjalani hubungan tersebut karena gue kesepian. Jadi itu salah satu yang gue sesali sehingga akhirnya gue gak bisa merasakan kayak apa yang sebenarnya kayak apa what love is gitu loh. Oh, lu cuma kesepian doang? Iya, karena gue kesepian, iya. Tapi sebenarnya kayak kalau terang-terangan kayak hati gue mungkin tuh gak di situ. Oh iya. Karena kesepian doang kan? Iya, karena gue kesepian. Emang gak bagus itu. Iya. Next! Ini terakhir ya, mesti gue gak kasih terakhir. Siapa nama mantanmu yang paling kamu sayangi? Jangan lupa jelaskan alasannya. Gila loh, sumpah gila loh ini loh. Kan ini memang pembukaan. Tapi jadi buka baju. Ayo. Nama mantan, kenapa nama sih gak enak? Inisial. Nanti pacar dia sekarang marah lagi. Oh, jadi lu berpacar nih mantan lu? Udah, rata-rata udah. Tapi lu masih begini? Ke 15 belum? Bercanda. Siapa nama mantan ya? Inisial aja ya. Gila tadi ini permainan. Gak bagus nih, gue gak ikutan abis ini. Nama mantan inisialnya V. V berarti? V. Jangan lupa jelaskan alasannya. Alasannya karena... alasannya justru dia tuh sebenarnya bisa nerima gua apa aja gitu loh. Ini entah nggak enak karena dia punya cowok baru atau nggak dia nostalgia guys. Ya lagi nostalgia nih kita ya. Nggak. Ya, gue dulu tuh memantau gua yang ini kayak ini dia bisa nerima gua apa aja gitu. Kayak enak lah pokoknya. Terus tapi gua di saat itu masih bocil. Main-main gitu. Iya jadi bocil jadi kayak setelah gua putus gua baru nyesel. Cowok kan gitu. Habis putusin setahun kemudian dia nyesel. Itu gua. Itulah kan. Boleh. Anjing loh. Ya, bagus nih pertanyaan buat Agassi. Ini pertanyaan terakhir ya berarti? Iya. Sumpah ya, ini gua gak setting. Agassi ini batu banget, parah banget. Pernahkah kamu menonton film dewasa? Suka iya, film apa dan siapa dengan siapa kamu menontonnya? Sumpah gua gak bohong. Gua gak bohong, Gas. Ini lu di-expos, Gas, sama kartu ini, Gas. Halo. Pernahkah kamu menonton dewasa? Gua baru kemarin nonton film dewasa. Jika ya film apa? Film dewasa tuh kayak 18 plus. Ya, iya 18 plus lah, dewasa kan? Atau yang itu? Hah? Film ya, dewasa? Ya pernah lah. Pernah. Dengan siapa? Sendiri. Oke. Okay. Sendiri lah, maksudnya siapa bisa? Siapa tahu? Dia. Sama teman gue juga pernah bertiga sama dia. Nontonnya yang berdua lagi cowok-cowok. Gak, berarti sendiri, ya. Gak pernah nonton bareng-bareng teman? Hah? SMP gue pernah, SMA sering aja. Kalau kayak ditunjukin sekilas, oh, enggak lah, juga. Belum. Kalau digituin pernah sekilas. Terus lu makin ini kan kayaknya.
Nggak, gue kayak penasaran apaan sih, kan cuma kayak gini sih balikin. Gue liat-liat, sih gue kayak... Ah, kita liat gitu. Oke, okay, next, next, terakhir ya. Satu konten lagi buat. Bisa diganti, bisa diganti, emang ada jatah. Warna terakhir boleh, 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 boleh diganti kalau warna terakhir. Emang kan begitu. Emang ini tim M. Gua dibully guys. Ini dulu yang mana, tunjuk. Apakah kamu pernah selingkuh? Kapan dan dengan siapa? Eh, jas ini kan buka-bukaan. Dibalikin apa? Pernah selingkuh kan? At selingkuh. Itu kamu yang beli loh. Yang kamu mesti menjawab berarti. Selingkuh. Pernah. 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 Oke. Okay. Selingkuh pernah. Sebenarnya aku mau nanya. Kapan? 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 Gak usah. Kapan? 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 Beberapa tahun lalu atau apa? Ya. Kemarin. Waduh. Langsung pulang. Enggak, enggak, enggak. Bisa. Kemarin pulang jalan kaki. Sama mantan mantan gua. Selalu berarti. Sering berarti. Lumayan. Iya, gua mau nanya nih, Jas, gua mau nanya. Kadang gua tuh enggak masuk pikiran kalau sama orang selingkuh. Karena apa tahu, misalnya kita pacaran nih. Ngapain gua selingkuh, gua putusin dulu, terus gua sama yang lain kan. Gua enggak bersalah dong jadinya. Kalau gua selingkuh kan gua salah jadinya. Benar enggak sih? Benar. Kenapa lu enggak putusin dulu terus baru sama yang lain? Iya. Iya. Kan kalau jawaban gua nih, kenapa waktu gua selingkuh? Gua enggak bahagia dan gua enggak bahagia. Dan lu gak berani ngomong lu mau putusin cowok? Iya, gue paling gak enakan kalau gue mau putusin cowok. Jadi gue gak bahagia, tapi at the same point gue gak bisa mengambil keputusan. Ya udah, akhirnya gue mencari beliau-beliau untuk bermain-main dulu. Tapi pas selingkuhan itu pernah jadi pacar? Apa gak sih? Kayak lu selingkuh terus akhirnya jadi pacar? Enggak sih. Terus yang lu selingkuh ini lu tahu gak lu selingkuh? Tahu. Selingkuh kan bisa dari catatan kan? Nah itu, iya gitu deh. Itu gue kan nggak kepikiran gitu loh, iya. Diputusin dulu daripada gue salah. Iya, sebenarnya bener sih yang kayak gitu, kayak ya kadang gue juga mikir kayak kenapa sih gue nggak udahin dulu gitu, kenapa gue harus singgung dulu misalnya cerita sama cowok lain baru ketika gue ini gue kayak udah ya kita putus aja karena gue jahat sama lo. Gue pasti alasannya kayak gitu. Tapi itu lo di posisi yang salah. Iya, makanya gue tahu sebenarnya gue tuh jahat gitu. Oh, okay. Dan gue mengakui gue salah, tapi jalan ya nggak udah enggak. Udah tobat. Bagus. Banyak banget yang harus tobat. Kurang aja. Tolong-tolong ngaca dulu, ngaca. Baik. Oke lah, dayak. Udah, dipangkat terakhir lah, pasti. Enggak dong, agak sih terakhir. Tadi yang pertama siapa? Ya kan dari lu. Hah? Iya, kan dari lu. Ini dari sih, terakhir dari sih. Jadi gue gimana? Yaudah, sekarang ambil lagi buat lu. Nah, terakhir. Lu gue liat dulu deh pertanyaannya. Tadi kan udah bikin peraturannya, sekarang gue lah. Ampun, sudah isi lu pasti udah. Yes! Ini aja nih, gue pilih buat lu. Gak bisa lah! Masa lu baca? Bisa. Bisa? Nah. Gila. Sebutkan 3 nama yang paling kamu sering stalk di social media dan kenapa? Eh gila, sumpah. Buka Instagramnya dong. Enggak, gue selalu clear. Aman, kita aman bro. Kalau stalk ya, pertama nih, gue suka buka TikTok kan. Cewek gitu kan. Terus lu gue lihat, gue penasaran siapa. Nama. Hah? Nama. Nama ini loh. 3 nama yang paling sering kamu stalk. Oh, gue suka ini. Ada brand ambassador Onyx Esport namanya Kais. Terus okay. Sering gitu. Terus nama ya. Ini. Mantan gue cukup sering, soalnya gue pengen tahu nih apa perkembangan dia nih gitu kan. Tapi kan mantan yang mana nggak tahu. Oh, iya, iya. Masih saya. Tapi kan harus sama. Huh? Harus sama. Nggak bisa lah kalau nanya. Inisial. Okay. Itu CV. Oke, dua sama CV. Tiga. V banyak loh mantan gue, ada V banyak kan beberapa. Tiga. Terakhir. Instagram apa ya? Cewek sih bisa. Ini siapa? Cewek banyak. Cewek seksi gitu. Iya. Cewek seksi mana? Gue pengen tahu siapa following bayinya gitu. Siapa nih follow ini? Anak mana nih? Oh, ini asal usulnya gitu. Cuma pengen itu doang. Siapa biasanya? Siapa ya? Cewek seksi. Eh, cewek
Bukan cewek seksi kali ya? Oh, bukan cewek seksi, selebgram ya? Selebgram. Oke, selebgram. Salah. Siapa sih selebgram yang suka? Hanya Geraldine yang ini. Terlalu. Gua tuh sukanya gini loh guys, yang kayak yang bisa masih bisa diraih gitu, tahu enggak? Soalnya kan di Jawa nih yang masih bisa diraih nih. Gua berhayal dulu. Gua tahu kan ada teman gua punya ini. Kenal gitu. Oh, ini gua suka itu si. Gua pikir lu mau tunjukin gua. Enggak, jangan. Si Cika. Tau enggak Cika? Candrika itu. Ah, itu yang suka itu. Itu kan dia sering jualan ya. Oh, kayak sering tahu. Jualan ya, tau enggak? Jualan. Udah lah, marketingnya jualan pokoknya. Oke, okay. Sama Cika. Udah, itu aja ya. Terakhir dong, gue dong. Pas dong. Boleh ya, terakhir ya. Semuanya nih terakhir, sampai bentar lagi habis nih kartunya. Ya. Udah terakhir, terakhir. Ya, ini dengan Mili ya, ini nggak di setting ya. Siapa orang yang paling sering kamu stalk? Kenapa? Dulu kan? Terserah. Ya sekarang kan udah gak ada. Oh iya. Dulu. Kalau sekarang dia masih disak lagi di dunia gue. Manis banget gue. Dulu stop tuh kayak cuma ngeliat-ngeliat doang. Iya. Paling sering gue stop. Apa ya? Gue suka ngeliat di Instagramnya ini sih. Ada Geraldine. Iya itu salah satunya. Andri. Salah banyaknya mana? Hah? Salah banyaknya siapa? Paling itu yang di TikTok lah, TikTok kan Anselma itu. Oh iya, Anselma. Itu boleh-boleh juga tuh. Iya. Jangan. Enggak. Udah. Udah, Anselma ya. Anselma. Oke, tim mem. Thank you banget Agassi, Jasmine sudah mau buka-bukaan bareng dan udah cerita lah ya. Semoga makin langgeng persaudaraannya. Amin. Jangan lupa undang-undang ya kalau saudaranya sudah lebih dekat lagi. Oke. Siap. Oke, pokoknya Agassi sukses terus buat timnas nanti FIBA qualifier. FIBA Asia. FIBA qualifier udah lewat. Emang tahu apa sih gua? FIBA Asia sukses terus, Jasmine sukses nemenin Agassi terus. Amin. Sukses terus buat kita semua dan jangan lupa stay safe semuanya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak ya pokoknya semua lah. Dan jangan lupa kita ada promo free t-shirt buat tim M yang sudah vaksin. Tinggal tunjukin kartu vaksinasinya. Dan terima kasih juga buat Tos ID tempatnya Kak Ogi Fantinus. Enak kan tadi? Enak, rotinya enak, kopinya juga enak banget. Semuanya enak, tinggal datang aja dia cabangnya di Rawamangun, di sini dan di mana lagi. Pokoknya IG-nya cek aja di tos.id. Thank you banget semuanya tim M. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Bye.